Senja di Kuala Lumpur selepas hujan petang tadi. Alhamdulillah kita masih lagi bersama secara langsung ketika ini untuk mengikuti Emas Anwar STL, iaitu untuk hari yang pertama minggu yang keempat ini. Inilah kedudukan setakat ini. Mudah untuk Faisal. Rejaman yang pertama berjaya ditampan baik oleh Afifuddin Razali. Betul-betul balingannya kepada Faisal. Ah, kaki kiri, bola yang baik. Afifuddin. Saya akan memberikan tumpuan kat sini, bang. Oh, cantik. Bagus. Itu adalah satu servis yang berani dilakukan oleh Faisal Fuad, bang. Kembali kepada Guardian untuk di sini. Oh, terlepas di situ dan Afifuddin. Dia dah tap je bola tu. Okay. Dia tak whack bola tu. Dia tak libas habis. Dia tak libas habis. Okey. Itu bahasa takraw tu, libas habis. Terkena jaring tapi dapat diapungkan. Satu lagi blocking. Blocking. Faisal Fuad. Servis slope. Mudah. Dan Afifuddin sekali lagi. Amat mudah bagi Afifuddin untuk buat pukulan tu. Diapungkan baik Faisal. Oh, cantik. Dapat di tackle. Ya, yeah, tackling badik yang dilakukan. Ah. Faisal berjaya men-tackle. Ya, yeah, ya. Yeah. nampak dia tap biasa je. Barulah dia boleh bola tu okey. Ah, satu lagi tampanan tetap. Dia akan jadi lebih. Jadi lebih. Bertakut-takut, berhati-hati. Kali ini mudah untuk Faisal dan fastball. Diapungkan dengan kaki kanan baik. Ada tampanan. Clearance. Dalam di situ. Oh, mudah Faisal Razak. Oh, itu dia. Kali ini ditujukan ke belakang. Blokir. Oh, ada berjaya, tapi tak lepas juga. So mereka ada Tengku Azwari di luar sana. Bola jauh. Cantik dapat dah di tackle. Peluang dan Afifuddin. Berjaya untuk melakukan lentingan tinggi. Ah, ini sepatutnya yang disuruh oleh coach. Oh, jauh bola ni. Tapi still masih dapat juga dilibasnya di situ. Servis baik, apungan baik. Ada tampanan first time masuk. Dalam gelanggang. Drop. Lagi libasan menjunam yang dilakukan di situ oleh Afifuddin. ATM Guardians untuk game yang pertama. Bola lepas. Dalam. Okey, ada satu poin dapat dikutip. Tuju ke arah Daniel. Ah, bijak. Baru betul. Ini suatu pemikir yang kita nak. Okay, dia okay. Variety ada. Jangan si nak belasah je. Oh, jangan yang belasah ya. Saya rasa lah. Okay, jom kita tengok. Oh, tak sempat. Ketikan juga. Bola jauh. Clear. Hai, clear. Point tu clear. Dia masih lagi mahu menekan. Nah, salah. Dia satu bola tu tinggi, dia berlambat pergi. Oh, itu dia. Like blocking, like put him in. Oh, dia asak. Sasaran tujuh. Sasaran tujuh. Ada mencari tempat sasaran tujuh. Memang. Oh, nampak.
Bola tu menjunam ke sebelah kiri. Libasannya kali ini seolah-olah macam sukar dijangka oleh Faisal. Kena berhati-hati, jangan ditangkap lagi. Oh, cantik bola tu. Ditapak saja. Oh, baik. Kita kena bagi kredit pada yang pakai jersey 25 tu. Dia menggelongsor mengambil bola itu. Saim naikkan tinggi. Oh, cantik. Lagi mata berjaya dikutip Guardians. Jauh, jauh sikit lagi di sini. Diselamatkan baik Faizul Razak dan Afif Udin. Merejam mudah. Saya pun begitu. Apa kita pasal kita tahu ilmu tu, kita tidak kita tak tahu. Baik. Lagi sekali dapat diselamat dengan kaki kiri. Ini dia tak tengok kan. Dia pukul dia. Dia tak tengok pun tadi. Sepatut dia tengok. Diselamatkan baik. Masih lagi game on. Lagi sekali. Tak jadi pula kali ini. Di hujung-hujung kaki. Betul lah, saya rasa Afif Udin patut ambil bola tu. Dia tak boleh agak ke Faizul. Dia tak boleh agak Faizul. Afif Udin kena ambil bola tu. Dekat bola dekat dia. Sebab kalau dia ambil. Jauh sikit. Tapi bola ni. Cantik. Teknik apakah itu Afif Udin? Baik, kaki jauh kanan sikit dari Faisal. Ada sentuhan. Sentuhan. Makin menghampiri. Diselamatkan Faizul Razak. Afif Udin ada tampanan. Peluang yang kedua. Nampak macam lepas. Baik. Tangan. Kena tangan pula. Secara sebih macam tu je. Tiga poin lah. Dapat ditampar Naikal. Dalam. Cantik masuk. Yes. Ada kebangkitan. Bukan kaki lepas net. Agak jauh sedikit. Naikal. Satu tampanan baik. Satu tampanan yang melantun semula ke baseline. Lagi hujaman yang dapat dilakukan. Kelang kabut sedikit. Woi, salah. Afif Udin, Faizul tak sepatutnya pukul. Haikal. Cantik. Bola keluar. Bola keluar. Dari Zaim. Kali ini terkena jaring Zaim. Tak berupaya. Darinya. Kali ini. Mudah untuk Faizul Razak. Bola jauh. Keluar. Ruginya di situ untuk ATM Guardians. Jauh sedikit ke belakang. Tampanan. 20 sama. Mata akhir lagi dipegang oleh ATM Guardians. Faisal Fuad dengan servisnya. Tak masuk. Sayang. Gopoh lah. Tak sepatut dia buat silap itu. Apapun pujian harus diberikan di sini, bang. Tak kena, tak kena tepat pun. Kena kepada ketingnya, sayang. Tak betul. Tak sepatut dia buat silap. Itulah dia. Kemenangan yang dramatik.